mabok-mabok. Oh, selain pribadi terutama sama. Apa momen apa? Momen siapa apa lu bisa suka sama dia? Momen ketemu di publik dulu kok. Mah, kok ya anjir. Mabok anjir. Publik kan kali. Maboknya sih. Liar banget yang di bawah nih. Kata Mas Jimil, kata Rinko. Kameranya sama gila yang sama. Dan siapa? Yang tengah hanya ini. Yang tengah. Oke guys, jadi ini konten pertama kalinya gue memperkenalkan orang-orang di balik layar produk Urban. Wih, gila. Ada Ape di pojok sana, ada Wisnu, ada Hafid, ada Maya, Space, dan juga ada Melvin. Wih. Jadi memang mungkin teman-teman beberapa familiar, mereka nih suka jaga butur band juga, beberapa juga jadi suka jadi model kita juga. Untung bayarannya tetap sama ya di gaji, jadi kita nggak nambah. Tapi mungkin ada orang-orang yang ternyata bang yang desain itu siapa sih? Nah, kita ceritain di sini nih. Bang kalau ngirim-ngirim yang salah siapa sih? Kita ceritain tuh. Cuma yang menarik memang ada profil di sini nih rata-rata b-boy. B-boy itu apa, Bo? Break dancer. Oh, break dancer. Break dancing. Ada juga, ada juga musisi ukulele. Jadi ya makanya mungkin di sini yang biar teman-teman tim Urban tahu, gue juga mau nanya sih kira-kira alasannya Ape, Hafid, dan lain-lain. Dan kenapa bisa milih kerja nih di Urban? Uniknya apa dengan brand lain? Dan juga ceritain diri lo sendiri dong. Kita mulai dari Kalimantan. Ape. Boleh di tekuk dulu sekali. Bap. Tanya dong. Diri gila ngomong gimana ya? Gila. Kayak anak sekolah gue. Mek, jadi awalnya ini kan lo dari B-Boy. Iya, dari B-Boy dan kita kenal di sebuah event yang sama Bian. Di Pro Jam segala macam. Lu kenapa suka sama circle-nya Bian nih? Terutama sehingga lu bisa masuk ke Urban. Awalnya gimana tuh, Pak? Ini teman-teman lu di daerah nonton nih. Ah, udah kayak dicela gua banyak ngomong. Apa udah? Let's go, Mang. Bekantan sih ikut nonton. Ini udah Bekantan. Ya, mungkin karena gua kenal Bian duluan kali ya dari B-Boy. Terus kan sebelum Pro Jam kan gua udah sering main ke Urban. Sama kalian nongkrong, udah kenalan juga sama lu. Baru udah Andri, terus di dalam-dalamnya lah orang-orangnya kayak kalau bisa mah udah kenal duluan. Tapi menurut lo brand ini di mata Bibo itu sebenarnya apa sih? Karena lo dari daerah nih, Pak. Kan dari San Francisco tuh, dari nama-nama kan? AKA kandangan Kaspo Gato Wai-Fai. Masa, ada jelas, Pak. Nah, yang gue penasaran, Urban ini di mata teman-teman Kalimantan tuh secara general seperti apa? Kalau dulu ya, zaman gue awal-awal mau B-Boy itu apa ya? Kita taunya ini brandnya B-Boy nih. Kalau B-Boy kalau lu pakai bajunya Urban ya, ya ini hip hop nih gitu loh. Kalau lu mau dapet cut yang hip hop ya, ya Urban gitu dulu. Cuman kan kesini-sini orang-orang tahu tuh Urban dari collab, dari segala macam udah gede lah, jauh banget lah sama yang dulu kan. Okay. Jadi kayak kalau di Kalimantan tuh orang taunya Urban tuh dia emang circle-nya udah circle bagus satu.
ya kita collab. Iya benar. Ya kan, terus secara background lo pada punya cerita gitu. Dan bukan setengah-setengah gitu loh. Ah, ada maunya lu ya. THR 3 kali lipat. Nah, tapi Pe, tapi lo lo memang b-boy kan? B-boy. Nah, boleh tahu enggak achievement lo apa aja? Ya, ya. Bukan, maksudnya kompetisi apa? Jadi dia pada tahu dong. Gua kan lucu untung gue menang kan. Gua di b-boy enggak jago-jago amat juga, cuman power gue bisa tapi kalau bisa. Ya. Cuman gue enggak jago gitu aja. Bisa gitu aja. Enggak, cuk. Yang gue sukanya ya achievement gue ya ini. Maksud gue, gue kenal lo pada gitu. Kalau gue nggak b-boy, mungkin gue ikut project terus kan nyambung ke sini. Ya enggak. Jadi oh, masuk oh. Achievement di b-boynya berarti sebagai peserta aja. Sebagai top 30. Tapi lah, temen lah. Gue punya link gue gede lah. Jadi pancing mulu gitu. Tahu lu emang lu. Untuk pertemanannya di b-boy ya. Pertemanan gue bagus. Saya ketemunya dia, untungnya kan. Oke. Bukan. Tapi yang dari Kalimantan bukan cuma dia doang. Nah, ada Melvin dan. Nanti dulu kalau dia iya MRK di balik aja dong habis nah. Dah ada lagi nggak Pak? Cukup ya, cukup, jadi minum lagi kesan tentang urban di Kalimantan tuh image-nya kayak gitu ya, image-nya gitu, gitu. Dari yang kalau di komunitas begitu sini sini ya ya gitu. Ya itu yang gue bilang tadi gitu. apa terus kita jangan lanjut ke Kalimantan dulu bi, kita jangan lanjut ke Kalimantan dulu. Ada beberapa orang yang cukup sering nanyain, eh Bang Riko nggak ada dibut ya, tadi gua ketemu orang itu Bang namanya Wisnu. Dan lu lumayan sering jadi model walaupun uban sudah banyak. Nah yang unik nih dari Wisnu adalah dia karyawan tertua bi ya. Pertama dari ya, senior. Gua akui. Paling rajin lagi. Paling rajin. Jokowi periode pertama dia udah naik tuh. Ya, yeah, jadi Wisnu adalah anggota kita paling senior ya. dari 2014 tuh ya. 2015 benar. Dan si anjing ini sayangnya juga pernah ikut ke Belanda. Pernah ikut ke Belanda tuh habis di kantor sama dia tuh. Nah lu awal gimana sih lu bisa main sama Bian tuh? Sehingga lu bisa join di Urban kan karena awalnya pertemanan kan? Berarti lu menjadi saksi Urban zaman negara sih tuh. Gua pernah lihat Bian pertama bangun Urban sih 2010 waktu itu, Bi. Gue sempat nganterin Bian ke konveksi juga waktu itu, Bi. Serius bener sehari. Berarti majalah dia gak ikut, Bi ya? Majalah cuma main doang gue. Oke. Okay. Nah, pas abis itu kan Bian ke clothing tuh. Gue inget banget desain pertamanya tuh Jakarta kok. Oh, tuh. Oke. Okay. Nah, ini Randianci. Iya, Randianci. Bugidong JCT itu pertamanya sama yang Jakarta. Jakarta State of Mind. Ya, itu dia. Enggak, yang tiga gitu. Okay. Itulah pokoknya. Nah, 2010 terus ya itu Bian juga minta anterin ke konveksi waktu itu ya. Jadi gua tahu Bian. Oh, berarti lu udah ada andil di situ tuh ya kalau keker-keker lu udah ada andil. Enggak ada, ya. Gua kan cuma nganterin doang. Oh, oke. Okay. Sehingga di 2014 lu resmi bergabung. Ya. Yeah. Awalnya gimana tuh? Baru keluar kerja juga kan. Tapi ditahan-tahan enggak dari kantor yang lama? Eh lu jangan pergi dong karena lu dijegat di pintu. Mungkin. Kenapa ya kenapa? Orang bilang enggak mau lu cabut katanya. Akhirnya cabut juga nih dia nih kata dia. Tapi di sini mungkin bisa diceritain ke teman-teman lu sebagai apa? Di Urban tuh posisi lu apa? Gue megang apa ya? Inventory kali. Inventory, stok berarti. Tapi maaf nih jujur. Apabila ada pengiriman barang. bukan itu kira-kira siapakah the man behind that responsibility? Tempungkep Tangino. Serang karena serang kamu masa gue diserang kadang enggak gue juga.
mungkin lagi banyak tuh Nuh ya. Mungkin lagi hektik ya. Lagi full mungkin ya. Tapi kendalanya gimana sih? Mungkin. Biasanya lu bisa skip gitu karena memang ada gila sedih banget. Dipancing gitu. Suruh banget. Masalahnya karena ngirim. Pesannya apa? Web, pesan web. Dikirim apa kos kaki es batu. Workshop. Gila. Nah, rusak anjing. Tapi banyak teman-teman juga yang enggak tahu seperti gua bilang nih B-boy. Nah, kita masuk ke Wisnu nih. Udah masuk ke Wisnu. Tergabung di salah satu tim B-boy kuat di Indonesia menurut gue nih. East Rider. East Rider, bro. Enggak ada peran. Ya, masa gitu bercanda. Nah, makanya apa pertanyaan gue, achievement lu dong. Achievement apa aja yang pernah diraih? Achievement timnya, krunya. Emang ya, yang dibilang lagi. Jadi itu kayak All Star gitu ada maksudnya kayak ada beberapa ada one on one waktu itu. Pesertanya siapa aja? Dia nanya nih, Kira-kira apa aja pesertanya dong teman-teman biar tahu. Jadi, maksudnya apa? Dua pesertanya? Pesertanya dua. Enggak, East Rider itu prestasinya apa? Oh, kalau East Rider prestasinya apa aja, Bit? Ampa. Banyak. Ada tiga kali juara Indo Bibo Championship. Tiga kali. Ya, tuh. Nah, kan dia enggak ikut. Lu enggak ikut. Kan dia enggak ikut. Karo udah yang Bandung gua enggak ikut. Baik. Empat kali, sorry. Dua kali. Ke Singapura. Thailand. Floor skills waktu itu ya, Insider. Yang youth, Asian youth apa tuh? Yeah, Cyber Kings. Di Malaysia juga pernah tuh kok. Cyber Kings tuh Malaysia tuh. Cuma dia gak pernah turun kok. Jadi kalau Padahal gue turunnya sebelah dia nih. Sosok gak mau bilang. Tapi gini Pi, kalau menurut gue Wisnu salah satu orang yang passionate banget sama B-boy, Fit. Karena kadang gue mergokin dia buka YouTube masih B-boy. Sabi. Nah pertanyaan gue, lu sama B-boy emang segitu cintanya lu eh? Apa sih yang lu lihat dari sampai lu bener ngajar di Bogor, bener gak? B-boy itu apa buat lu? Ngajar rus? Ngajar rus? B-boy itu apa ya? Buat lu apa? Terus lu apa? Wow, secara output achievement-nya agak blok. Fans. Masa gila. Tapi enggak bisa dibohongin, B-boy bagian dari hidup lo ya. Benar. Yang kebentuk lo sampai sekarang ya. No. Hey. Sebutkan 3 B-boy favorit lo di Indonesia. Di sini. Indonesia dong yang lo respect. Yang masa gue nyebutin dia. Iya, benar. Terserah. Ah, damn. Yeah. Sama yang topnya ngepel, sama yang topnya. Momen apa lu bisa suka sama dia? Momen ketemu di publik dulu gua. Jadi dulu tuh gua ketemu dia tuh, kita kan suka ke klub kan, ke publik kan dulu. Oh, yang dibuka meja. Gue selalu janjian sama Topaz sama Dice dua. Cuman gue selalu ada orang ketiga. Gak pernah gue ajak ngobrol kok. Setelah 4 kali ketemu, akhirnya gue ngobrol sama dia. Itu dia. Nebeng dong. Padahal gue udah ajak Topaz. Nebeng. Gila. Pertemuan keempat baru diajak ngobrol. Nebeng. Dia dingin juga nyendiri gitu. Kalau di mata dia cuma dua. Pe, tadi lu masih scoop B-boy ya? B-boy favorit lu di Indonesia? Tommy Bali. Satu lagi? Ya, dia pasti udah. Kalau dia udah pasti masuk list. Luar dua. Ya Taisuke. Alkolil gila. Lilizuri. Taisuke gua suka.
Kalau gua kan jelas krunya Boogie Brands tuh. Anjir. Langsung disebut merek. Lu luar di boy siapa? Wah, underground. Lil Jon. Tuh, maunya underground mulu sih. Tapi enggak harus. Yang kenal orang gila. Enggak usah sama gue. Bumblebee. Gua Migas deh. Oh, Bibo yang pernah masuk penjara, Migas. Anjir, dia tahu. Jujur. Kira apa tuh? Jangan gua kata orang. Enggak masuk sama Bibo. Tapi no, so far di Urban lo enjoy enggak? Ya, kira. Enjoy banget karena satu frekuensi kali ya. Gitu ya. Frekuensi apa? Frekuensi yang mana tuh? Ya, gitu aja. Salah-salah kirim jangan lagi ya. Jangan. Ini. Jadi kalau yang sering salah kirim ya ini orangnya. Nah. Wisnu namanya, Wisnu. Aku masukin ini ya, Wisnu namanya. Nah, ini udah cukup kayaknya kok jelas. Ya, gitu. Nanti juga nih. Rusak anjing. All style dancer ya di kategorinya ya, all style. Dari Surabaya. Surabaya. Anjing dalam bakso anjing malah. Tapi uniknya dia juara barbecue jam nih Bi. Sebelum masuk sini. Jadi barbecue jam benar. Kalau dia kalau sering juara jangan disamain sama yang di sebelah dia kok. Ya. Saya enggak mau disebut. Jadi kalau apa itu audiovisual. Ini kan OB. Bahasa OB dah. Lu itu mulut designer. Betul. Bisa desain dia nih. Oh itu yang dipakai Bian tuh guys. Racikannya space. Yeah. Oke, space. Ceritain dong ke teman-teman. Lu sebenarnya sebelum masuk ke Urban, lu siapa tuh space? Gua orang biasa aja sih. Agak ngacak aja ya. Gua agak ngacak aja awalnya. Tapi lu awalnya bisa masuk ke Urban karena ih, gua lihat ada lamaran. Pilihannya enggak banyak. Pilihannya enggak banyak. Ada lamaran Urban yang jobs DB. Job Street ya kan? Ya, Job Street. Ya, yang lamaran dari email Job Street. Ya udah. Jadi gua kesini tuh. Gua dari Abi. Oh, dari Abi. Abi merupakan adalah posisi saat itu ya gitu aja. Kenapa balik lagi tuh space? Apa yang lu cari di space sebenarnya nih? Wah, gimana ya? Suasana juga udah nyetel aja gitu di sini. Udah nyetel di sini. Momen satu frekuensi ya. Momen terbaik lu di Urban apa? Momen apa? Momen terbaik lu di Urban. Momen terbaik. Semuanya lihat yang dibuntah. Ya ini. Awal-awal ini sih udah momen terbaik deh. Awal tahun ini semenjak ada Dandi tuh momen terbaik. Terus senyumnya manis. Tahu masalahnya. Udah. Lagi. Enggak enak loh yang. Enggak tehnya jangan, mendingan murni. Muntah tidur sih dia. Sekali kan, sekali kan. Untungnya sekali. Bohong. Dan muntahnya di toilet. Alias gudang. Kita masuk space. Kita kan masuk ke desain nih. Ini jadi space desain. Kalau boleh memilih space, 5 desain favorit lo yang pernah lo keluarin. Wah, gila apa ini? Top 5 desain Urban versi lo selama lo di sini. Kan Bugi Don Jesus yang bukan gue. Sinners. Jadi banyak tolong jangan banyak dibeli orang-orang udah itu gue. Anjir. Bisa mau nyebutin gimana juga udah. Intinya lu beli Instagram ini. Intinya lu beli semua. Instagramnya doang, pangolin juga doang. Apa sih? Instagram. Sensor, itu sensor, entar gue sensor ya. Gila. Lu rusak lu emang lemes anjing. Lu lemi. Lanjut, silakan. Sorry. Tunggu, Riko lagi bales. Oh, iya. Sibuk banget. Nggak, jadi
Masa lu enggak ada momen lain berkesan selain lu jaga buta? Yang kita outing di Bogor guys. Kita kan banyak tuh space momen-momen with the face. Kita with the face nonton dua Lipa. Iya, itu doang sih tuh gara-gara Urban gua bisa nonton dua Lipa. Urban. Itu. Big Sean. Big Sean, dua Lipa sama Big Sean. Udah, sama kehujanan pas jaket. Udah, sama dia nih. Terpal sih bocor tuh. Dia. Gitu ya. Udah. Kalau itu karena Urban bisa ikut ke ilegal, ke imigran gitu. Gila juga. Anda, enggak, masih gini lebih kepada. Tapi masa waktu itu jualan di klub gila juga. Di kita ya. Malam-malam aja Lucy. Gambar Fondri. Fondri. Fondri atas. Enggak Lucy. Lucy di Sky ada. Ada juga. Ada. Tapi gue orang mau, gue beli kaos dua. Kalau kembalian. Iya, cek kalau kembalian. Gue bilang, gue ikut cari kembalian. Udah cabut. Udah cabut. Udah cabut. Udah cabut. Gila. Cabut minuman lu ya, kada yang minuman nih. Iya gila goblok. Ada tipnya. Mbak agak gills jokes nih. Tapi betah enggak buka boot di klub? Apa enggak lu? Ya lu betah enggak deh cewek-cewek pada sih. Oke. Karena oh jangan lupa yang pertama lu masuk Park 19. Iya memang. Yang malu. Kolab sama Rewind. 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 Rewind bukan sih. Rewind. Iya dia juga tuh. Ada gue. Bagus tapi waktu itu sama apa yang di SCBD? Minum dong, Pak. Foundry. Foundry. Yang lo dibuka baju gila merah banget badannya juga kok. Enggak, ada darah ulang tahun dibukain baju kena heran. Eh itu lo emang ada darah. Ada darah dia lah ada sumbu pendek. Makanya kalau gua lama ini jangan terlalu di sini, dia sumbu pendek. Panggilannya arah timur dia. Kom. Kalau dipanggil suaranya janganlah dimur. Janganlah timur. Dia udah smiley itu. Ya ini dari Spes. Dari Spes. Dari Bangga Life Group. Bangga Riot. Designer. Sekarang kita masuk ke another Borneo area. Anjir. Borneo Mari. Hello. Jadi Melvin ini memang sebelum sistem yang sekarang sedang kita terapkan memang nih status dia manager. Anjay. Anjay, Melvian. Karena memang jujur menurut gue dia lumayan bisa macam-macam nih dari ngedesain, admin sampai benerin AC. Jadi semua dilengkap nih. Tapi memang dia juga merupakan B-boy. B-boy, dia B-boy. Di Kalimantan ya. Iya, berarti kru lu sama Ape beda? Beda. Oh, beda. Yeah, jagoan beda. Siapa krunya? Jagoan kru dia. Karena dia kru masa dari gue mulai 2012 dia udah 2012 kan freestyle kilapin. Eh baik, Kalimantan nang peng-peng bahasa Kalimantan mah masuk berarti lo beko eh. Anjing aja. Tahu juga. Oh, dan dia anak empat ya deh. Nah, ini lucunya nih guys. Lucunya dulu sebelum kayaknya sebelum space sampai sesudah ya kita sempat mencari desainer nih. Urban di kala itu cuma Melvin sedang skripsi. Betul, itu Melvin sedang skripsi. Jujur aja nih pas Melvin cabut dari ruangan interview. Udah Andri ngomong gini. Kayaknya itu anaknya malas-malesan deh. Kesan pertama enggak on time jujur. Lu telat interview telat. Akhirnya pilihan enggak jatuh sama dia. Jatuhnya ke nah, gue lupa dia. Setelah gue desain baru dia. Iya. Oh. Tapi 2000 berapa ya? Kalian masih di benda. Interview 2016. Gue ada datang. Dia datang. 2016. Tapi belum kerja, belum. Belum kerja. 2016. Masih nyari nih, masih nyari. Oh iya. Gue datang tapi gue ya ditolak. Iya. Waktu itu ya. Enggak, lu nyala oh, bukan. Dia juga enggak bisa full time. Eh, jangan HP kali. Ah, gila. Lagi interview nih. Lo apa namanya? Juga lo enggak bisa full time saat itu. Enggak bisa full time. Iya. Nah, terus enggak prinsip gua enggak mau setengah-setengah aja sih gue. Anjing gitu. Anjing. Nah, lo
kenapa di saat kita masih membutuhkan lo masih tersedia? Available. Karena jadi Urbe nih buat lo apa nih? Apakah di saat itu memang kebetulan lo belum apply tempat lain? Apakah memang lo udah jatuh cinta sama Urbe? Gue kalau bisa di Urbe sih. Coba ceritain dong. Lanjut bos. Gue lulus kuliah, jujur gue nggak mau kerja korporat. Karena nggak suka. Terus nggak tahu ya gue. Masih serabutan juga sih dulu. Lu dulu. Adalah balik lagi nggak ada pilihan, ada bed, udah gue. Wah ini deh, kayaknya begitu gue. Tapi gue ngerjain yang lain dulu sebelumnya. Gue serabutan aja apa juga dari. Kacamata lu dari point of view lu terhadap Urbe ini sebelum lu masuk. Di tongkrongan lu tuh kayak apa sih? Beda tongkrongannya. Iya, lu denger-denger di luaran lah sebelum lu join ke sini. Maboknya sih. Ini liar banget di bawah nih. Underground. Dulu apa ya? Kalau orang daerah tuh kan ngeliat Jakarta kayaknya wah banget gitu ya. Gede banget gitu, keren banget gitu. Lu di Jakarta tahun berapa? 2019. Lu apa? 2015 akhir lu cuma. Okay, tapi di Kali Pasir dulu gue belum enggak stay masih sini. Kalau di kalangan B-boy itu wah ini brandnya si dia yeah. Nih. Nah, keren tuh buat kita. Terus Jakarta pula ya kan. Kita kan agak norak nih ya orang-orangnya ya. Sama. Itu fair. Iya, jujur emang. Agak ya. Ya udah gua. Keren nih. Yang penting jangan kampung kan kayaknya. Waduh. Urbian kan bisa. Ya Urbian, Urabang, Urabang. Kentok tuh. Selama lo kerja di sini berarti udah tahun keempat ya? Oh shit, tahun keempatnya. Udah emang? Jalan tahun keempat. Tahun keempat. Ini gue 3 tahun berarti. Gue jalan tahun ketiga kan. Tahun keempat kira-kira momen-momen apa itu Vin yang bikin lo gak bisa. Ah, gue beda pertanyaannya nih, Melvin beda. Coba. Momen apa yang lo gak suka? Sepanjang lo di sini. Panjang di sini. Iya, yang lo anjing gua kenapa Urbe begini nih? Ada enggak momen-momen? Masa dipanggil apa gitu. Eh, sukanya tanya dulu dong. nanti. Dong. Sorry. Kata Dani, bikin kapan bilang kan masalahnya bikin nunggu dia kayaknya. Yo padi. Apa? Tuh, yo padi udah. Masa yo padi? Yo padi. Eh, Brutus. Ya. Ini siapa itu? Pademangan kru. Oh damn. Dukanya. Ada lanjut lagi ya. Gak sukanya. Oh nggak bang. Apa? Iya. Kadang kita terlalu nyantai banget aja sih kalau gue. Tapi dulu ya. Sekarang udah beda. Contoh apa tuh? Terlalu nyantai yang bikin lo anjing nih. Bukan gue nih. Jangan ditendang itu. Tendangnya harus pakai tangan. Yeah. Ngeplak tangan gue. Lanjut. Baca apa? Oh tua. Hai, bego atunya. Gak ada. Tadi dukanya berarti terlalu slow ya. Iya. Space-nya terlalu pelan ya anak-anak nih. Enggak sebenarnya tadi kalau suka menjalani sesuatu yang lo suka kan enak. Duka-dukanya kan lo enggak tidak terlalu peduli kan. Betul. Karena lo suka. Kalau sukanya asyap. Momen precious buat gue. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Waktu tahun berapa tuh ya? Material berapa yang lebih berat balik? 2018. 2018. Ya. Karena itu tahun gue baru masuk. Emang itu baru masuk? Baru masuk 2018. Februari. Benar. Itu jalan. Nggak tahu kenapa emang rezeki kita aja kali ya. Jalan kembali ya. Urbannya mulai naik. Kita bisa kan kembali duit ya lumayan ya. Tapi kita semua tim berangkat gitu kayak gue kayak anjing. Keren gitu. Keren. Seneng kembalinya apa yang lainnya nih? Apa? Seneng kembalinya apa yang lainnya bos? Apa yang seneng dari Bali? Kau diperpanjang. Ke Bali tuh, ya ke Balinya seneng pasti lah kan, liburan ya kan? Seneng pasti. Mabuk-mabukan. Anjing. Maps crew. Acaranya, eventnya. Acaranya bagus. Karena kualitas kan.
wanita-wanitanya. Teman-teman maksudnya kan? Oh, teman-teman wanita. Ya kawung loh, Men. Ya udah kawung loh. Bu wanita. Gitu lah. Wanita-wanitanya tapi lumayan ada di list gue saat itu ya. Ada. Jamin kebetahan dia saat itu. Narkobanya juga loh. Astagfirullah. Tahu gila ada narkoba bego. Waktu itu sekarang oh, oke, okay, berarti waktu itu siapa? Nah, buang air macan itu jauh juga terbang itu. Sabar ya, bro, sabar bro. Don Candelo sih, Don Candelo sih. Lo gak kurang. Enggak, udah tadi masih putih boy, dancer, pas. Udah nunggu. Eh, sama tuh, Ben. Desainer, gitu. Kan masih b-boy. Lo main-mainnya. Tapi Melvin juga berada orang di balik desain-desain juga. Kemarin, Melvin ada kontribusi banyak juga, gitu. Sekarang dia head sales. Wah, tim sales jadi di bawah dia juga dipegang sama dia. Kepala jualan. Berarti online-online Shopee, Tokped, dia nih WhatsApp semua di bawah karyawan aja bekerja. Anjir. Karyawan sih dia, Sami Vin. Ini langsung situ dulu kok ya. Oke dong. Jauh di datang. Ini juga ini Hafid nih B-boy Slider juga. B-boy Slider mungkin kontribusinya sedikit lebih banyak di B-boy dibanding yang di bawahnya. Sedikit lebih banyak. Ada one on one, aku pernah saksinya jujur ada sempat dia menang. Dibanding yang di bawahnya tuh ada dua, jadi dulu taruhan kan bau. Taruhan beda. Iya. Yang di Bandung. Prajem Bandung benar. Fit, kenapa nih akhirnya lo memutuskan? Karena gue bilang akhirnya Hafid lumayan circle kita juga. Tapi kan kenapa baru bergabung tuh, Fit? Tapi sebelum Hafid masuk tuh dia lumayan sering beli tuh kok. Ngakui. Jadi yang gue suka dari anak-anak ini tuh emang mereka emang organik suka sama brandnya. Kayak Wisnu sempet nyolong kan? Mari-mari masa enggak udah jelek mulu anjing. Tahu ya ini. Masa nyolong dia ngambil tuh. Ya gratis anjing. Gue beli gila. Gratis. Gratis. Harga masih berapa? Cepek. Enggak. Enggak ada supportnya lu. Masa mau gue lebihin? Temenin dia doang. Tahu anjing. Kalau kita emang sering beli tuh. Beli, beli contoh. Gitu. Lu ngisiin motor, ngisiin bensin motor Bian anjing ke kaos kan. Masa gitu. Konveksi dia yang bawa motor. Iya, jatuhnya jelas kudu. Itu supir. Jatuhnya ngojekin Bian gitu. Ngojekin Bian ke kaos. Tapi udah tadi diem. Masa itu tuan mulu. Enggak, orang kan high. Oh, iya, sorry. Di bawah gila. Lo bergabung di Urban bulan berapa tahun berapa? 2020 kan? Iya. Bulan pas pandemi, bulan Agustus. Oke. Itu gua di ajak Melvin. Jelek. Oke. Kenapa sih lo akhirnya yaudah deh gua join nih kayaknya di tim Urban nih. Apa alasan lo? Udah capek kok jadi papi. Jelasin kerjaan lu sebelumnya. Germo anjing. Jadi kalau Afin sebelumnya dia emang manage bar karaoke di daerah. Jauh lah dari sini. EKE di daerah Blok M Square namanya Cantik Jakarta. Kami kita emang dulu belum gak sempet ada di situ. Gak sempet. Gue gak pernah mah. Ya, tai. Belum ada kesempatan untuk kesitu, cuman udah tutup duluan. Jadi gitu kok. Saking rusuhnya, Bachelor Rebian AC-nya kebakaran. Saungnya meledak. Gak ada. Speaker kebakaran. Iya, saungnya meledak kan. Wastafel rusak, apa segala macam. Ada yang mati wastafel pembuka. Rosel. Tapi kalau gue lagi enak muntah diganggu. Di cantik, total LC ada berapa berarti? Ya, bisa lah. Tapi David sekarang berubah. Masa gue diinjak? Gue diinjak. Iya, gak bohong.
tangan gue diinjek katanya kapan buruan. Dan ini kan dancer, maksudnya habiskan dancernya dulu hanya ikan kupa, tapi ibaratnya kupanya kupa raja terakhir, raja terakhir papu-papu last man standing. Fans lo kalau di urban berarti in charge di produksi. Berarti detail-detail kalau lo pegang materialnya apa, segala macam pola, itu yang bertanggung jawab. Afif, gitu. Kalau ada yang bang nih kekecilan nih deget, suka nggak suka laus. Iya, benar. Tapi apa sih Fit yang membuat lo cukup yakin untuk kayaknya emang gue cari duitnya di urban nih? Apa yang lo lihat? Apa potensi apa yang lo lihat di urban? Yang baru sih gue buat di sini clothing. Yang baru ya. Kita lo enjoy nggak so far? Enjoy. Enjoy. Sama kayak dibilang itu satu frekuensi aja. Oke, okay, satu frekuensi. Harapan lu buat Urban? Dia nonton ambung. Iya, lebih main gue intinya. Tahu gak? Jangan ini dong dengerin. Iya, tahu gila. Bisa lebih maju lagi aja kalau gue sih. Contohnya seperti apa yang gue maunya ini? Apa coba? Merah. Apa ya? Afid gak bisa serius dari tadi. Tempau Don Canelo sih, dan bungkul ya Don Canelo. Andy Ruiz. No, ini musuhnya Home Loan sih udah nungguin. Yang parah kebakar. Yang parah kebakar. Yang gondrong. Lanjut Afid. Ya harapan lo yang misalnya gini, gue mau Urban ada di luar negeri atau apa gitu. Pasti ada, jangan gue dari pas awal-awal masuk gitu. Gitu ya, jadi bisa go internasional ya, sesegera mungkin ya. Jangan cuma Jakarta, Indo, terus everybody-nya ya. Singapura kayak apa segala macam. Campuran. Detroit juga ya, Detroit kita bayarin. Nah iyalah, Detroit bantuin aja. B-Boy. Oh iya, gue lupa nanya, B-Boy favorit itu Indonesia. Indonesia ya? Iya dong. Ada gue lagi untuk rilis itu. Ya abis, JR. Kalau dia gak usah hitungan lah. Iya, pokoknya lah udah. Sudah pasti masalahnya loh. Misno. Terus apa lagi? Dua lagi. Enggak, gue S1 aja boleh sih. Boleh, satu gue aja. Gue dulu suka banget sama Hendra. Bukan. Ya Hendra, siapa anjing? Siapa gila? Hendra. That's the nice gue. Ah iya. Makam, Mek. Mau kemana, Mek? That's the nice. Oh, Mek. Oh, Mek jadi anjing. Mau kemana, Mek? Awal-awal. Mek. That's the nice. Kenapa dia? Ya, alasannya kenapa tuh, Bin? Kayak gak beban aja menurut gue definisi. Dia malah freestyle. Definisi yang ngelakuin sesuatu yang suka banget tuh gak ada beban dia. Karena apa ya? Dia emang ngelakuin apa setiap hari yang merasa gak ada beban. Wih, come on. Anjing gila. Eh, gue anjing dulu boleh gak sih? Kagak. Gak ada beban. Ya, emang slow aja anaknya. Kenapa slow sih dia? Boy-boy Indonesia yang lo apresiasi. Wisnu, apa Mel? Alhamdulillah. Gak yang serius dong. Sebenarnya serius. Gak mungkin. Gak bisa gue yang benar. Soalnya dia ada AKA kemarin baru dari apa gua tuh? Dan Bonus Fest. Apa tuh? Tuan 16 dia. Tuan 16 dia. Karena 16 dia bisa. Karena 16 poin. 16 poin bisa skateboard. 16 bola. Bola. Game. Mau nggak dia yang jelasin musik? Belum masuk ke raja terakhir, Hafid. Maya dulu. Oh iya, Maya. Gila, Maya. Gila. Akhirnya setelah bertahun-tahun, ada yang ngurusin sosmed kita nih. Benar. Tentang sosmed kita, Maya. Mayu. Mai. Ya Am. Ya Am. Ayam dong. Yama. Spanyolnya apa? Spanyolnya apa? My push. Gue dahin dia. 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 Gue dahin dia.
menurut lo Maya gimana? Enggak, dia sendiri. Tangan deh, bambang tangannya. Menurut apa nih? Menurut lo Maya? Iya, menurut lo apa? Fisik, fisik. General aja, general. Iya, fisik dulu. Fisik dulu langsung. Ya udah, fisik. Boleh. Fisik. Fisik. Sati. Maya jangan singkat dong. Oh iya, benar. Ini takkan sudah. Maya, lu bertahun-tahun udah pernah masuk. Sebenarnya kalau lu lihat, lu pernah nggak dalam hati gini? Ah, gua kalau masuk urban kekurangan urban ini nih. Jadi kalau gua masuk, gua akan berkontribusi. Ada nggak? Apa tuh poin itu tuh? Jujur, nggak tahu apa-apa dulu dari luar. Jujur. Tapi pada saat set masuk langsung kayak gua harus ubah nih. Anjir. Ya apanya menurut lu harus dirubah? Menurut lu apa aja? Apanya ya? Contohnya apa mah? Astaga. Biar tenang. Ya salah satunya sosial media ya belum rapi. Ya terus ini sih lebih kayak gua ngeliatnya urban tuh potensial banget buat lebih maju ke depan. Gitu no. Seperti apa Mai? Seperti apa Mai? Contoh konkret lebih maju ke depannya lu punya benchmark sebuah brand enggak yang itu kayak gitu tuh kayak kita harus apa gitu. Ya enggak muluk-muluk sih kayak gua mau urban tuh ke mall tuh ada urban gitu. Oh, kita jadi retail di mall. Iya. Berarti mall apa? Mallnya mall apa? Apa? Season City. Oh, Mau Pasaraya tuh. Kok Pasaraya? Oh, sorry PS ya. Manggarai lanjut. Proses Senayan. Oh iya, sorry bos. Karena menurut lo kalau udah di mall tuh masih meningkatkan ini kita. Jelas. Okay. Meningkatkan ini kita. Okay. Ini tuh apa? Kredibilitas. Iya, dari itu. Ini sama ini ya. Apa tuh? Gue dulu dia namanya. Berarti bisa mulai dengan island kok. Di mall kan bisa ada developing gitu. Indonesia gitu kan ada BG itu lo. Berarti optimis tuh kita kalau di situ udah oke ya. Betul, karena uangnya kan buat gue juga. Tapi ini udah nunggu deh, udah kesel loh kok. And from the beautiful Oke guys, kita cukup semua. Ya gila. Kurang. Oke. Jadi kita punya salah satu icon ya. Kita punya salah satu icon. Oh, itu harus dari langsung kok. Oh, benar dong. Sorry banget. Iya dong, kan live langsung kok. Jangan. Lu pening pegangin deh botolnya. Masih ada mau dituang lagi. Iya, enggak apa-apa. Ya udah berarti habisin. Sesi lu. Kita simak ya. Simak. Gue ini. Yo lupa nih. Pe banyak dikat deh. Aku banyak dikat. Eksplisit. Coba eksplisit nih. Guys, dengerin dong. Jadi ini kan teman-teman nih dari budaya hip hop, b-boy, dancer segala macam. Maya juga dancer, tapi ada satu yang musik konsernya apa? Di musik cuy. Jelas. Jadi Dendy ini memang desainer ya. Sekarang desain band itu melambangkan dia. Contoh Party or Die. Kenapa? Kenapa?
Tahu yang ini. Den, coba. Aku magis aing sih. Hai. No. Gelas. Oke, okay, kita simak. Yeah, Den. Ceritain dong ke teman-teman. Lu siapa? Dan kenapa lu bisa memilih kerja di Urban? Itu dulu lu buka. Gua Dandi. Anjing. Umur 28 tahun. Ayo. Asal Kalimantan. Kalimantan mana? Kayak mereka berdua, cuma gue di Kalimantan Tengah. Gue desainer di sini. Tinggi badan. Tinggi badan, berat badan. Suka minum enggak? 70. Status enggak? Suka minum enggak? Kalau ada masalah gue minum. Berani kan, berarti masalahmu. Iya, kayaknya gue bermasalah. Ini saya itu. Senyum ada kiri, ada kanan. Tapi dengerin. Kalau dari gue suka ngobrol sama Dendi, dia tipenya kalau suka sama seseorang fanatik nih, fanatik. Jelas, jujur. Fanatiknya sefanatik apa? Wah, garis keras. Contoh. Lu kenapa suka banget sama Sleng dan Mas Bimbi? Mereka memang memegang teguh rock and roll-nya Indonesia. Jelas. Gak ada yang bisa bikin rock and roll Indonesia seperti Sleng. Itu menurut gue. Shout out Mas Bimbi, kakak Rico. Kameranya sama gila yang kanan. Dan siapa? Nah, kameranya nah. Ini. Kenapa lu bisa ngefans banget sama Sleng? Alasannya apa? Karena Sleng menurut gua legenda rock and roll Indonesia. Shout out buat tadi. Bibi, gua perkenalan. Gimana? Untuk album Sleng itu waktu album 7. Jelas. Itu ada Mas Bimbim, Mas Kakak, Mas Rido, Mas Abdi, Mas Ivan. Tapi gue tidak melupakan formasi 13 di mana di situ ada Mas Pai, Mas Bongki dan Mas Indra. Dan gue punya album favorit masing-masing. Sleng untuk album formasi 13 itu buat gue minoritas, dan album untuk formasi 14 itu 7 buat gue sama Virus. Nilai itu ya. Kita collab sama Mas Bimbi sama Mas Kakak salah satu alasan dia masuk Urban. Oh gitu. Masa itu tuh? Iya, betul. Dengerin. Jadi betul. Apa pandangan lo mengenai kita pernah collab sama Kakak sama Bimbi? Karena setahu gue sih belum pernah ada brand yang mau ya. Bukan ada brand Space. Yang mau, tapi merekanya. Mereka dari mereka enggak mau collab sama brand-brand jujur, lain, ya. Bener gak? Iya, betul. Nah, lu terus lu lihat Urban bisa collab, berarti di kaca mata lu keren sih, keren banget tadi. Menurut gua bisa collab sama Slang pribadi, terutama sama. Nah sekarang gue tanya, gue akan menyebut beberapa selebriti dan lo akan menyebutkan kesan-kesan lo tentang dia ya. Oke, gue mulai dari Baimong. Apa deskripsi Baimong buat lo? Gak ngikutin, tenang aja, jangan yang umum itu, Atta Halilintar. Gak ngikutin juga. Oke, The Flowers.
The Flowers itu kalau menurut gua harusnya tiga. Ada almarhum Cole dan almarhum Ciling. Oke, Kus Plus. Kus Plus Legend. Legend. Wah, Legendnya kok Legend banyak? Satu. Kalau Legend yang paling tingginya? Bukan paling tinggi ya, tapi menurut gue yang menurut gue pas buat gue itu selain. Oke, sekarang masuk ke individu nih, misalnya. Ya, kalau ya. Menurut lu Luna Maya? Deskripsikan tentang Luna Maya. Deskripsikan berapa kata? Satu kalimat. Dia pendapat tuh tentang dia. Manis. Manis sih. Lu green tea. Kalau Ariel Noah? Noah. Itu doang dong, berarti sama kayak gitaris ya, grade-nya dia gak oke dong, berarti dia sama kayak drummer-nya. Enggak, gue ngomong gitu kan. Iya. Gue cuma ngomong dia musisi dan Noah. Gak demen. Terus, tahan. Gak demen ya. Noah apa yang Noah? Noah. Ya Noah. Kalau misalnya ada Urban mau collab dengan dua band nih. Den, kita mau collab Den. Sama band Kreator. Atau sama Noah, lu garam yang mana? Gua akan jawab walaupun gua tidak mendalami Kreator ya, tapi mungkin Noah ya. Tapi gua mau nanya nih, tadi sebelum ada diskusi sama Maya, sebenarnya lu posisi sekarang punya pacar ya? Masuk aja kita. Oh shiiiit. Lagi abu-abu ya. Sini dia alert. Tapi misalnya nih ada si Ape lagi WhatsApp lu nih, Den, motor gua bannya kempes ke rumah lu. Tapi Maya telepon, lu angkat yang mana? Dua-duanya aku. Enggak, satu. Satu. Iya. Den, tolongin gue. Maya lah. Dia masuk di sini gila. Dia ada di sini juga. Enggak foto dia. Enggak dimasukin di sini. Ada di sini. Ada di sini. Oh, berarti dia suka lebih dari satu di sini. Dan coba ditanya dulu tuh. Siapa aja coba? Yang suka di sini. Oh. Di kantor siapa aja yang menyemangati lu di deh? Banyak. Ya contoh siapa contoh? Contoh lu sama gua menyemangati gua. Iya, yang kaum hawa dong. Eh, gua menyemangati lu enggak? Dia udah jawab. Matanya ke kamera mulu dia. Jatuhnya robokop aja. Jadi menurut lu Maya nih dari mata lu nih gimana? Tadi kan lu bilang sabi, emang sabi. Yang gini dulu nih. Ya terus? Kenapa sabinya, kenapa seorang Maya tuh bisa bikin lu sabi? Sabi itu oke loh. Dia bisa bikin match ya. Oh itunya doang? Dengan style-nya dia. Oh itunya doang? Yang lu suka dari Maya? Iya, gua sih skill ini. Sisanya kalau kepribadiannya, karakternya? Ya karena duduk ya. Gua tidak terlalu banyak ngobrol sama Maya. Menurut gua ya bagus lah Maya. Baik ya. Ya. Tapi lu mau nggak ngobrol lebih banyak? Apa? So far so good, so what? Dan orangnya di gaykem nih Dan. Kok tapi tadi pas dijawab tuh udah mulai ngilang-ngilang gitu. Kayaknya udah. Ada pertanyaan untuk satu tim lagi deh. Jadi kayaknya udah mulai ngilang-ngilang. Ya, gua belum ngilang. Den, yang lu suka dari Urban apa Den? Duit tuh masih begini. Konsistensi. Kalau di Urban. Konsistensi. Tentang Jakarta. Contohnya.
Matiin kamera mu. Dari statement-statement yang kita bikin, gue itu. Yang mana tuh? Yang mana? Bikin statement gitu. Jakarta is for hustler. Anjir. Jakarta is for sign. Oh, yang mana om? Sini. Lanjut. Nama Maya lu. Masa memayamu? Tau, memayamu! Enggak. Tuh, sebagai rekan pekerja. Ada lagi, coba dikulik dulu. Tapi di kantor ini ada yang menarik perhatian lo gak? Coba dan disahkan. Mamboim. Ya, mamboim. Siapa? Wanita yang pasti. Iya, siapa namanya? Siapa dan namanya? Siapa? Coba, sambat. Apa namanya? Ciri-ciri. Udah terlalu lama di dia nih. Gue suka aja ngeliat cewek tinggi, kurus, udah itu doang. Tirang, kurus, tinggi, rangsing itu. Gutilang. Kita muter lagi nih. Apa tuh? Tanyaannya nih. Wah, sepati bos. Kayak jawab, lo misalnya dikasih kesempatan dalam satu bulan untuk ngelit urban, apa yang akan lo lakukan? Mabok, kalau dia mah. Coba. Satu. Apa sih tadi pertanyaannya? Aduh. Ya kalau lu dikasih kesempatan ngelit urban, lu mau ngapain? Kita adain jamming besar-besaran. Keuntungan yang buat urban ada lah. Promosi lah. Iya, promosi. Coba detail. Iya, secara apa? Promosi kita dapet. Tempatnya di mana? Tempatnya enggak usah ribet-ribet, kayak contoh kita berbikin jam 2018 di mana gitu. 2019 di mana? Itu udah oke okay, gitu. Nah, kalau pertanyaannya beda gue ya, karena tiap orang gue beda. Misalnya lu suruh pilih 3 model cewek yang ideal buat lu band, siapa aja? Beda-beda. Selebgram boleh, artis boleh. Kayaknya cocok nih dia nih, tuh pakai ini band siapa? Masih tau gue? Bukan, Pak Boim. Lu! Gue, Anya Geraldine. Siapa? Anya Geraldine. Bawaannya apa itu? Mau pernah lihat? Bawaannya? Mau pernah lihat? Gila. Dia katanya bagus. Terus bagus udah lihat tuh. Terus dia juga mungkin kan... Baik. Senang. Followersnya banyak. Masa followers? Fansnya banyak. Ya, bisa jadi impact juga buat urban. Mikirin. Nomor dua. Ada lagi? Ada tiga, dibilang. Wah, siapa lagi? Wati. Ya, Wati. Yo! Wati. Ntar gua sensor. Gila. Wika Salim, tambor! Oh, siap! Gak. Wika Salim gak apa-apa juga. Dangdut tapi... Satu lagi, iya gak apa-apa Wika Salim. Satu lagi. Gokar Hilman. Atun. Aduh, siapa lagi? Atun. Saifina dia. Ya, Saifina. Iya. Oh, ada kayaknya dua aja. Ya, ini tuh. Iya, memang. Dua aja gua. Afid sekarang Afid, kalau lo misalnya diperbolehkan tanpa approval kita, lo bikin artikel apa yang beda dari yang lain? Anjing, beda ya? Boleh lo? Iya dong. Distrik. Ya, distrik. BH, siapa yang foto situ? Anya. Dandi. Anya. Dandi. Kok kameramennya berubah jadi situ? Lanjut. Apa, Afid? Dan langsung. Langsung lo. Itu artikel berantakan. Windbreaker mungkin gua. Satu set. Windbreaker. Oke. Cewek-cewek masih ada, Bang? Aman ya. Ya itu. Aman. Windbreaker yang pakai cewek. Oke. Kenapa lihat gue? Pes. Sekarang. Wah, kira-kira lebih ke desain grafis liar apa yang lo enggak pasang di sini kesempatan tanpa approval kita. Tuh. Ya, wis. Apa itu? Wisnu dulu. Desain grafis tuh ya? Ya nggak bebas, lo mau desain apa aja? Coba. Gue bugil-bugilan sih gue kayaknya. Bugil-bugilan. Contoh kayak apa? Kayak Kistio. Lebih dari itu sih bisa tuh kayaknya. Ciboy bugil. Ciboy. Cowok-cowok aja yang bugil. Yang Ego. Kodenya gay. Kodenya gay kan? Yang mana? Lo mau bikin kayak gitu bener? Iya, nggak apa-apa ini. Nggak masalah. Siluet bugil kan? Iya. Gila, iya tapi yang bugil. Aduh. Sekarang Melvin, kalau misalnya lu dikasih kesempatan untuk memilih kantor urban yang sabi, lokasinya di mana dan konsepnya kayak apa? Wah, susah nih gue kalau gini. Pantai Indah Kapuk. Ya. Itu jadinya. Oh, enggak gue juga. Berkembang sih gue. Jelas tuh di Kemang. Kenapa? Spesialnya Kemang. Enggak apa-apa, banyak orang nyampe aja di sana.
Yang menurut gue Tangerang Selatan nyampe menurut gue. Senopati enggak? Senopati ke Selatan. Iya, Senopati Kemang lu. High class. Kemang. Terlalu high class, iya. Terlalu Kemang berarti walaupun sering banjir ya. Walaupun sering banjir gue. Tapi Kemang kalau gue. Dan konsep gedungnya kayak apa lu kok bayang enggak? Buildingnya kayak apa? Apa? Betul. Gak mau gede-gede gue, tapi harapannya gede aja. Kemang ya? Gitu. Di Kemang berarti lu maunya ya? Kalau ada kesempatan titip kantor di sana, lu mau di Kemang. Itu dulu sebenarnya pengen di Kemang gue ya. Banget kalau belum. Bagi KFC, ada lapangan, ada apa? Ring basket. Kemang jalan kembang aja. Apa? Kemang jalan kembang. Jangan dong, banjir. Maya sekarang, Maya. Maya, Umay, Dandi. Pepita punya Maya, gila. Lo katanya udah Maya. Eh Maya dulu, Maya dulu. Lu kok ya. Maya, kalau misalnya kalau misalnya Maya dikasih tugas untuk menaikkan sales urban 10 kali lipat, langkah ekstrim apa yang Maya lakukan? Apakah memecat Wisnu? Masa? Bikin sistem apa, Maya? Dari silu. Biar salesnya urban naik. Kalau gue pakai Trello. Ya. Eh jahat lo. Lu jahat gila. Kalau gua pakai ten. Oh. Pakai 20. Apa ya? Enggak lo. Kuat. Come on. Come on, man. Ada investor lo sih? Enggak pernah. Investor langsung bikin investor duit kan enggak ada. Iya, investor langsung bikin ini. Buat demo. Apa? Retail di mall. Toko di mall. Berarti sesimpel kalau ada pendana kita bikin di mall. Iya. Tapi Maya belum pikirin proyek rusak sama balikinnya kapan tuh. Dibantu Bapak Melvin aja. Kalau gue justru bukan di mall kalau gue. Lalu di mana? Ada investor datang, kita bilang kita mau enggak buka toko di Jepang gue bilang. Bisa, bisa. Sebenarnya gue gitu juga sih, Mai. Gue kalau jadi gue, misalnya mau di Kemang nih, di Kemang kita buka segede McD tuh, urban. Itu lebih pecah dibanding di mall menurut gue. Sama. Bener. Jualan burger kan, gue gitu. Iya, bener. Tapi gak apa-apa, itu kan jualan Maya. Oke, cukup semua. Ya, Dia penutup. Masa merem? Abisin dulu. Dan. Wow. Dan. Yeah.